Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat itu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang bagi yang menonton channel saya, Rambi Hermansyah. Kali ini saya akan membahas satu konten video tentang kegiatan ibu-ibu PKK RW 08 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan adanya bazar kuliner di RW 08 KPAD Cibubur. Ikuti terus video saya, tapi jangan lupa di subscribe, like, di share, dan di komen. Bazar sudah berjalan lebih dari 11 hari yang diadakan di lapangan Serbaguna, tepatnya di RW 08 KPAD. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bazar dilakukan oleh ibu-ibu PKK atau ibu-ibu warga yang mengikuti bazar ini. Pedagang dari dalam maupun dari luar ikut meramaikan acara ini. Kita mulai dari pintu masuk bazar. Dari tukang sosis, bazar sudah berlangsung dari puasa pertama, yaitu tanggal 23 sampai dengan hari ini tanggal 4 April 2023, sekitar 11 hari bazar ini sudah berlangsung, tepatnya di RW 08, yaitu di lapangan Serbaguna KPAD Cibubur RW 08. Halo, selamat siang. Mau diapa? Terus ini yang puding nih. Ini kayaknya tahun kemarin nggak dagang kan? Ah, barang baru ini. Baru 6 bulan pak di sini. Baru 6 bulan. Banyak banget deh. Nih, kupat tahu. Seperti biasa, cakwe tahu, nah situ ya, cakwe. Ada Bu, ini Bu RW 08 nih. Oh iya, ambil duit nih. Ambil duit ya. Tadi ini lagi. Ambil lagi nih, ada seperti biasa pedagangnya banyak. Ini ada tukang mie. Waduh, tahun kemarin dagang nggak? Dagang ya? Gimana tahun ini, rame? Lumayan? Ya, lumayan. Lumayan ya? Ya, mudah-mudahan laris manis. Ini tukang es. Es campur. Kemudian ini es kelapa sana. Putri, ini stikernya siapa? Oh iya. Maaf, tangan kiri. Ini cilok maklor. Nanti dituduh lagi dan laporin ya. Lagi transaksi. Buria terus sampai udah berapa hari dagang Buria? Hah? Udah berapa hari dari mulai tahun pertama ya? Sebenarnya 10 atau 11 hari? 11 ini. Oh, gimana tahun beda tahun kemarin juga? Hah? Tahun sama tahun ini beda?
ramai tahun ini tapi dagangannya ya. Macam-macamnya kemarin kan cuma ini doang saya lihat tahun kemarin. Iya, sekarang nambah kupat tahu, nambah mie. Siapa yang masak? Aku dong. Lagi udah pernah ngomong. Lagi dipingit. Lagi dipingit terus sama Mojone. Lagi diambil. Jadi aja. Amin, mudah-mudahan rame. Rame Ramadan enggak hujan ya. Enggak hujan, yang penting enggak hujan dulu. Telur. Putri, berapa pedagang totalnya Putri? Apanya? Tahun ini, yang dagang. Ada 23, 24, kadang-kadang ada yang enggak dagang. Jadi kadang 24 orang, kadang 23. 23 gitu ya. Dia berapa narikannya 10 ribu, tetap 15 ribu ya? Untuk sewa tenda. Tenda aja ya. Oke. Puasa gak lo? Hah? Puasa? Puasa. Ya bener. Yun, apa kabar Yun? Sehat. Sehat. Ini habis dong. Iya bener. Belum datang udah habis. Baru datang udah habis nih Bu Yuyun, dagang lagi. Tahun kemarin juga dagang. Barang bawa cuma pesanan doang udah, kita nggak nama-nama lagi pelanggan. Mana? Masa gue udah mau sedikit, ini mau bikin lagi. Banyak ya, kasih ya. Habis ya ini dagang, alhamdulillah habis, ya. Habis kalau pesanan. Oh pesanan doang? Ya udah habis, nggak diambil-ambil aja. Nggak diambil, jangan ini doang. Tuh, panjang lumer dong. Lumpia Batak, salah ya. Lumpia Batak. Tutup jadinya ini pelajar di RW 08 adalah yang sudah tahun kedua dilaksanakan di RW 08, tepatnya di lapangan yang berada di depan atau dekat pos pintu masuk Satpam. Mudah-mudahan ini menjadikan satu agenda dari kegiatan di BPKK RW 08 untuk melaksanakan setiap tahun belajar takzil ini untuk warga KPRI khususnya dan warga sekitar. Sampai tutup, sampai di sini dulu video saya kali ini dalam
rangka acara Bazar RW 08 di KPD Jember. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.